Ketum PSI, Kaisang Pangarep, memberikan ultimatum kepada kader partainya, Ade Armando, untuk keluar setelah menyampaikan pandangannya terkait politik dinasti di Yogyakarta. Ade Armando tidak memberikan klarifikasi langsung kepada Kaisang, namun mengakui bahwa dia telah dihubungi oleh Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI. Ade Armando menjelaskan bahwa DPP PSI memberikan penjelasan mengenai reaksi Kaisang terhadap kasusnya, termasuk demonstrasi di kantor PSI DIY dan di rumah keluarga mertua Kaisang. Sebelumnya, Kaisang menegaskan ketaatannya pada konstitusi dan mengundang kader yang tidak dapat mengikuti aturan PSI untuk keluar dari partai.